Okay, Assalamualaikum everybody. Okay, this is Ina Sultan and today I have a very special segment to bring you. Ina di sini hari ini terharu sangat dapat opportunity untuk datang untuk berjumpa dengan seseorang yang Ina nak share dengan you guys kat sana. This Kak Azrina daripada Bukit Batok. Okay, contact ni Ina dapat daripada my friend Siti Nurani Salim daripada PGA Group eh. PGA ni adalah satu grup yang membantu, dia group of volunteers. Dia membantu orang-orang yang kurang upaya untuk membantu diri sendiri ataupun sedang menanti bantuan daripada government eh. So mereka banyak memberi bantuan in the form of memberi makanan atau buat repair di household, macam-macam lah. So today Ina dijemput untuk datang untuk interview one of the orang punya recipient. And I want to share with you cerita Kak Azrina ni. And kalau boleh, of course lah, kita tengah nak masuk last 10 hari Ramadan ni. InsyaAllah kita semua tengah berlumba-lumba nak buat amalan kan. Kalau boleh ada opportunity, kalau you all ada kelebihan eh, hopefully insyaAllah share lah dengan hubung, nanti boleh hubung dengan Siti Nurani Salim and make a contribution untuk ke PGA supaya PGA ni dapat terus membantu lebih lagi banyak orang di Singapura ini. Masyarakat kami boleh dapat grow further insyaAllah eh. Bantu each other lah eh, okay. Kongsi rezeki untuk bantu each other. Okay, so Ina start off with thank you for watching. Okay, kalau ada soalan apa-apa eh, along the way I'll try to check my phone nanti to see if I can answer your questions eh. And now you want me to share to your personal page dulu? Okay, I share to my Facebook first. Mari kita share dulu. Like and share everybody. Okay, Ina harap you all boleh tolong like and share eh, so that more people can benefit from this. And of course, I hope that you know, it goes a lot of reach, the reach becomes a lot. Harap-harap banyaklah orang dapat tengok video ni dan banyak orang motivated nak buat lebih amalan, nak buat lebih bantuan untuk membantu membangkitkan masyarakat kita. Kenapa? Especially during COVID ni, masyarakat kita dah tak cukup down, kita makin down, makin ditimpa masalah, makin ditimpa problem macam-macam. Due to our situation eh, banyak yang a lot of them go down the cracks because kadang kita tak tahu mana nak cari orang-orang yang nak menerima bantuan ni. Tapi due to this system yang ada macam publicity dengan friends and volunteers eh, atau kenalan-kenalan kami, kita dapatlah mengenali beberapa orang yang ingin membantu dan alhamdulillah kita dapatlah avenue untuk nak membantu eh. Kalau tak, kita pun tak tahu nak membantu ni dekat mana nak membantu kan. Okay, so mari kita like and share. Jangan lupa like and share please. Okay, kita like and share to personal. Macam mana ni? Personal ke ni? Yeah, share. Ah, yes. Correct. Personal ni? Maaf lah eh, saya punya IT knowledge ni. Dulu cikgu suruh belajar IT, tak cukup belajar kat sekolah IT. Tak, belajar komputer ni ada kurang sikit. Buat jual rumah je pandai sikit kan? Senyum sikit kak. Stres eh? Kalau tengah stres ni, tak nak cari. Tapi tak apa, insyaAllah alhamdulillah bantuan is on the way. InsyaAllah bantuan on the way. Okay, boleh share ni cak. Boleh happy-happy sikit lah. Alhamdulillah ni nanti dalam raya ni dapatlah rumah renovation insyaAllah eh. Okay, ada? Okay, you can continue. Okay, so I will just do from here. Okay, terima kasih Cik Mama Ardi. This is my husband. Alhamdulillah, my strongest supporter. Terima kasih untuk doa-doanya selama ini. Okay, so mari kita mula. Okay, terima kasih Cik Azrina. Terima kasih lah banyak-banyak sudi nak berbual dengan Ina hari ini. So, Ina first kali nak tanya, mungkin nak selidik sikit lah kisah Cik Azrina ni eh. Ina, berapa lama Cik Azrina ni dah tinggal sini? 19 tahun eh, dah lama eh guys, 19 tahun. Dan Kak Azrina tinggal di sini dengan siapa? Dengan suami dan anak. Suami, anaknya berapa? Dua orang. Dengan kucing-kucing kan? Saya. Dia cat lover you guys, okay. Kuat sikit, tak dengar. Kucing-kucing anak-anak semua, okay. Do you mic? Tak boleh. Good enough. Yeah. Okay. So, kakak ni kucing lover, okay. Dia ada jaga berapa kucing?
12 kucing. Okay, Ina jaga satu kucing pun dah sangat tinggi. Okay, so Ina nampak yang kakak ni ada kurang upaya. Boleh tak kakak ceritakan sikit tentang apa kekurangan ni? Saya tidak berkaitan dengan keadaan ini. Memang kondisi saya memang tak berkaitan. Saya berkaitan kaki tak ada. Satu kaki tak ada. Saya berkaitan kaki tak ada. Saya lepas suami dan anak yang Alhamdulillah. Yang memahami, yang boleh terima kakak seadanya. Okey, kakak bekerja? Tak bekerja. Tak bekerja. Memang daripada dulu pernah kerja? Tak pernah. Dari dulu tak pernah kerja lah. Ini jadi tai-tai juga lah ni. Ya. Okey. Jadi kat rumah siapa yang bekerja untuk income? Okey, suami kita orang yang kerja. Dia buat dulu saja untuk menanggung haji kurang. Dan pendapatan yang tak sudah perlu. Dengan bayar beli rumah, dengan bayar cash. Banyak tinggal kerja yang membuat kita kekurangan lah. Satu bulan bayar rumah 700 lebih? Ya. Okey. Saya buat saya kekurangan. Tapi alhamdulillah dapat makan apa semua. Jangan Sebelum ni belum lah. Sebab tuan saya pun jangan minta bantuan lah, tanya kan? Alhamdulillah. How about family, keluarga? Macam adik-adik, mak-bapak siapa ada tak yang membantu ke? Ada masih ramai ke yang ada? Saya sebenarnya ada banyak korang. Tapi yang empat lah sebab satu benda. Saya pun yang rasa anak istimewa. Jadi, tapi ada pun risiko-risiko yang cuma mental dia. Jadi saya pun tahu kondisi mak bapak saya yang berumur yang 70. Bapak saya seperti masa dia? Tapi dengan kurang kondisi yang selalu lemah untuk jadi adik saya dengan kakak saya. Jadi saya Yalah, betul tak nak menyusahkan orang lain lah kan. Yalah, kalau boleh sedaya upaya yang kita boleh, kita upaya sendirilah. Betul. Tapi alhamdulillah pasal suaminya pun masih bekerja, masih ada dua kerja lagi. Pasal untuk menanggungkan keluarga kan. Okey. Pasal Lina tahu sekarang, kalau dalam zaman sekarang ni, nak cari kerja ni memang susah. Betul tak? Nak cari kerja ni memang susah. Apalagi kalau like, dia masih ada bekerja dua kerja, alhamdulillah syukur alhamdulillah masih ada kerja lah. Mungkin, okey, apa yang kakak rasa ni sekarang yang situasi kakak ni, apa yang kakak rasa dengan susah sangat lah? Apa dia yang susah? Daripada saya lah untuk apa yang ada dalam rumah ni, saya sudah bercuba sana apa pun yang berkaitan dengan anak untuk makan dengan kondisi saya yang sakit, saya bawa jalan ke rumah semua. Jadi alhamdulillah, daripada itu semua, daripada yang suka-suka lah, saya nak tak pernah nak tinggal buat daripada kondisi suara saya kerja dulu, siang malam saya dapat jadi kita tak pernah lah nak buat apa yang ada tu. Alhamdulillah, kita pun dah berjalan, kita tak boleh jalan sebab aku pun dah nak financial punya ni lah. Mungkin pasal kakak tak boleh bekerja. Okay, then apa untuk tunggu abang je lah dapat menanggungkan keluarga kan. Okay, jadi kira dalam, yalah alhamdulillah kita ada rumah. Okay, tapi mungkin dalam rumah tu kakak cakap macam rumah ni tak pernah renovation kan. Okay, yalah kita pun taklah semua orang yang nak renovation sampai rumah Malika Syahdu lah kan. Taklah, tapi at least basicnya rumah tu kita nak ada macam kabinet, nak ada flooring kan. This is the basic lah kan. Okey, Ina ada nampak jawapan Ina nampak. Tadi apa bilik dia ada yang pecah kan? Flooringnya pecah Okey. Tapi pasal kakak kalau sekarang without kaki-kaki, kakak ada kakak kesut dekat on the floor kan? Jadi sekarang kalau flooring tu macam gitu pecah-pecah macam mana kakak kesut ni? Sebelum Kiki datang tu saya tak ada sebab apa-apa orang lah sebab tak ada orang yang masuk di rumah kan. Jadi kita pun tak nak main diri kita pun datang lah dalam flooring Kiki kita. Jadi alhamdulillah bila Kiki datang tu saya tunjuk barang macam ni Kiki dengan Kiki. Dia cakap balik tak perlu flooring ni sebab balik sampai kita pun dengan anak-anak pun berdana sebab luka lah pasal besok kita luka kan? Dia cakap pakai ni belum lah, dia cakap pakai belum. Mungkin tak biasa pakai belum kan? Ataupun lah dia, alhamdulillah lah, saya jumpa dengan Kak Ruslan, dia jumpa dengan Siki, dengan PA ni orang. Cuma alhamdulillah yang dapat baju saya ni, aku tak nak kan? Jadi alhamdulillah, jadi nanti dia akan bantu taruhkan flooring baru? Betul. Baru-baru lah alhamdulillah. Okay, apa, nanti tu yang nampak ada cat-cat tu kat luar, nanti dia nak tolong cat rumah kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ina sangat bahagialah tengok apa kita banyak, masih banyak, memang banyak masyarakat kita ni yang menghadapi situasi yang sedang susah sekarang. Tetapi sangat bangga nampakkan masyarakat kita ni juga yang masih ramai lagi yang hendak menolong. Masih banyak lagi. Pasal yang macam kena-kena inai kena city ni tu kan. Yalah macam untuk seseorang yang bekerja, the family masih hari-hari nak kena jawab telefon orang pasal dia kan. Nanti dia datang pergi hantar barang, hantar apa ni sekarang pergi hantar makanan, hantar apa. Jadi dia rasa macam
masih syukur alhamdulillah masih ada orang yang seperti dia ni, yang dengan kawan-kawan dia atau dengan grup-grup yang lain yang Ina kenal, yang masih banyak lagi hendak membantu lebih lagi orang. Selama ni yang selepas sebelum ni, kakak tak pernah minta bantuan di mana-mana? Saya pernah buat macam minta kepada kita guru pasal nasib kita sikit lah. Tapi sejak tu bila suami bertiga guru tu, pernah jumpa dengan mereka apa semua, tapi bawa cuba bantu kita apa semua. Ada facilitation apa tak? Macam asyik tu pernah lah bila bantu cikgu apa semua kan. Tapi riba suami dia macam maaf sama macam tu. Dia tak tahu kondisi saya sebenarnya, saya tak fikir semuanya. Jadi okey lah, tuan kita buat okey lah. Tapi sejak pun okey lah, sejak alhamdulillah okey lah dia lebih memerlukan macam ni kan. Alhamdulillah, bangga ke kak? Mungkin kakak rasa kakak tak nak minta banyak bantuan pasal ada banyak lagi orang yang situation dia lagi susah daripada kakak. Mungkin kakak rasa kakak ni masih kuat untuk menampunglah keluarga dengan situation kakak sekarang. Biarlah lain orang yang dapat peluang untuk mendapatkan bantuan tu lah kan. Tapi tak apa kak, government kita dikaya kak. Minta selagi apa boleh minta. Betul tu? Betul tak? Minta apa boleh minta, semua minta. Kita ada banyak MP yang baik-baik, MUIS baik-baik, orang Perbadanan Islam yang baik-baik, mereka insyaAllah dapat membantu, tapi mungkin orang pun tak dapat cari orang-orang yang macam yang minta bantuan. Jadi kalau kita tak pergi, mungkin orang pun tak tahu bila nak tolong kita. Okey. Kita ada kenal beberapa ustazah and all that, orang pun sentiasa tanya, korang ada kenal sesiapa yang memerlukan, sesiapa memerlukan, orang nak tolong. Jadi alhamdulillah, sekarang mungkin dah banyak yang nak membantu. Jadi apa tadi kalau sekarang ni sekarang Ramadan kan? Kalau sekarang dah nak habis Ramadan ni sekarang, macam mana kakak punya hari-hari nak masak ataupun kalau kat rumah ni macam mana? Okay, buat masa ni memang kita tak ada dapur. Jadi tiba-tiba tahu, kalau kecil sikit nak energikan saya ke bilik, kenapa nak buat dapur lah. Buat dapur. Sebelum ni tak ada dapur kat rumah? Dulu ada, tapi saya pakai dapur gas yang kecil tu kan. Jadi saya kemas-kemas, tangan pun dah tak kuat kan. Jadi anak tu jatuh. Dia rosak. Dapur gas yang tek-tek tu lah. Jadi alhamdulillah, buat saya betul-betul rasa terlalu. Lepas tu orang cikgu tahu yang dia nak tolong saya dengan saya. Tolong jaga anak-anak saya. Terlalu suka dengan saya. Suka dengan saya. Dengan pinggir yang bantu saya anak-anak semua. Terima kasih semua kepada yang waktu dia membantu Lina. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kepada Allah yang bernama Kak Rosak. Yang berkata Najib Kak. Saya sudah bantu Lina dan dalam kondisi yang begini, walaupun tak kemampuan. Tapi alhamdulillah semua. Dengan kedatangan Siti yang pijik dia membuat kita betul-betul terharu sangat. Tak sangka ya kalau orang tak pijik dalam rumah kita macam ini. InsyaAllah. Terima kasih semua. Okay, InsyaAllah kita sama-sama bantu Mungkin kalau kita nak selalu satu orang yang membantu, mungkin susah berat. Jadi daripada yang grup yang macam yang kita ada di sana, MUIS ke Jamiah ke kan, PPIS ke mana-mana lah, mana-mana badan Islam ke tak Islam ke atau dengan PGA semua, siapa yang dapat bantu dan semua share-share responsibility ni, kita bantu dan kita naikkan masyarakat kita. Kita naikkan semangat kakak balik insyaAllah. Okay, pasal Ina tu kakak cakap hari tu kakak very depressed kan? Very stress, kakak very depressed, tertekan sangat. Then of course it will affect keluarga kan? Kakak ada, Ina faham kakak ada anak dua kan? Umur berapa kakak? Yang pertama ada lagi, umur 15 tahun. Yang berikut 15 tahun. Dan mereka bersekolah? Sekolah. Jadi 18 tahun dengan 15 tahun tu masih bersekolah. Dan kalau macam maknya tertekan, bapaknya tertekan kat rumah, it's no good for the anak lah. Tak bagus lah untuk anaknya kan. Dia pun nak move on future, nak pergi sekolah, nak belajar lagi, ada stres lagi untuk kat rumah, halifah rumah lagi. Nak macam nak tolong masak, nak tolong ni, nak tolong ke. Saya rasa pun banyak stres kat rumah kalau mak dia very depressed kan. Jadi first kali kita nak kena move forward ni, kita nak kena bangkitkan semangat kakak dulu. Kita bangkitkan semangat kakak dulu. Kakak tahu kakak sekarang, kakak ada keupayaan sekarang nak masak, ada dapur. Ina dengar nanti diorang nak buat dapur dengan kabinet, nanti diorang provide dengan kakak dapur yang tak tinggi, jadi kakak boleh masak. Betul eh? Jadi supaya kakak senang, tak payah nak kalau kakak dengan kerusi roda pun kakak masih boleh masak. Betul tak eh? Hari tu yang kakak cakap kakak tengah nak masak tu, tapi yang dapur tek-tek tu on the floor kan? Yeah. Dengan barang-barang apa, masak-masak semua terpaksa kat on the floor pasal kakak terpaksa nak masak duduk di bawah. Pasal kakak tak boleh, tak ada dekat tempat kabinet kan. Jadi dia masak, can you imagine on the floor, sitting down on the floor and garam, gula apa semua on the floor for you to masak dalam bilik. So of course satu bilik tu dah barang-barang masak lah kan. Jadi yalah, kita tak pernah dapat macam condition macam tu. Kadang-kadang kita rasa kita dah susah, ada lagi orang lagi susah. Jadi kita tak pernah rasakan macam itu, kesusahan macam itu.
Tapi Ina terharulah kakak ni dapat go through macam itu dengan apa tak banyak bantuan at that time eh. Jadi mungkin Allah tu dah nuga lah at that time eh. Okay, Allah dah nuga. Jadi sekarang ni masanya untuk Alhamdulillah dah dapat banyak bantuan ni. Ina doakan kakak sebanyak-banyak bantuan kakak dapat ni setinggi-tinggi kakak punya semangat. InsyaAllah dengan semangat ni, InsyaAllah kakak berbahagia, rezeki yang banyak eh. Dapat support suami, dapat support anak-anak kan. Nah, diorang pun dapat jadi orang Islam yang yang bagus, yang kuat di Singapura. Ya, dan kali dia pun boleh tolong orang. Jadi diorang maju jaya, dapat bantu lebih-lebih lagi orang. Betul tak eh? Jadi kita pun tak nak, memang tak ada siapa yang nak jadi orang susah. Tak ada siapa yang ingin menjadi kurang upaya. Tak ada siapa yang meminta nak hidup macam ni eh? Betul tak eh? Tapi sama-sama kita pun berdua kakak doa untuk kita eh, yang menjadi kita pun dikankan Isyada punya masalah apa kan. Jadi ada apa-apa lagi kakak nak tanya kita ke, apa-apa yang kakak nak doakan ke? Okey, pertama sekali saya nak ucapkan kepada PGA, kepada Corona yang sebenarnya grup-grup semua. Terima kasih banyak sebab bantu ringan anak-anak yang bersyukur sangat. Kepada yang semua sendiri yang membantu selama ni, terima kasih juga Rina boleh doakan. Benar-benar yang membantu, apa panjang umur, dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak. Okey kak. Terima kasih dapat berbual dengan kakak hari ni, dapat sharekan kakak. Sudi nak share dengan Rina keadaan kakak ni. Rina doakan kakak setinggi-tinggi dimudahkanlah semua urusan kakak insyaAllah. Kak jumpa lagi ya. Okay. Okay guys, this is Kak Azrina daripada Bukit Batok dan kita mengalu-alukan bantuan daripada anda bukan untuk only nak menolong Kak Azrina tetapi ramai lagi di luar sana yang masih memerlukan bantuan. Harap-harap you share this video and like and share this video and harap-harap siapa yang betul-betul memerlukan bantuan pun give us a call ataupun siapa yang sudi nak memberi also give us a call. Marilah kita sama-sama berlumba-lumba nak cari amalan untuk last 10 days of Ramadan ni. And kalau tak pun tak apalah, kalau tak last 10 days pun bila-bila nak buat amalan ni pun tak apa, dia masuk rekod juga. Okay, and ada anybody nak tanya any question? So far tak ada. Okay, okay. So kalau ada apa-apa questions, just contact number kat bawah. Contact number yang Siti Nurani Salim is dekat bawah. And thank you so much for joining me. And thank you for like and share my life. And I wish you all the best dan selamat berpuasa. Assalamualaikum. Ramai orang tanya saya, Kak Ina, kenapa you nak jadi ejen hartanah atau real estate agent? Ha, nak tahu kenapa? Inilah sebabnya. Saya memang mempunyai semangat yang kuat dan tinggi dalam bidang ini sejak dulu lagi. Dengan pengalaman saya yang lebih dari 10 tahun, saya percaya saya boleh memberi yang terbaik untuk pelanggan saya. Ramai pelanggan berminat untuk mengetahui perkhidmatan saya dengan lebih lanjut melalui social media saya. Saya bertekad untuk membantu pelanggan menjual, membeli dan menyewa hartanah mereka dengan cara yang paling berkesan. Pelanggan kini juga boleh mendapat informasi dan jawapan untuk kesemua soalan-soalan. Di sinilah soalan-soalan mereka dari hartanah, rumah, perancangan kewangan, kepimpinan dan banyak lagi akan dijawab. Hubungilah saya. Tanya Kak Ina.